Siapa yang tidak kenal dengan situs warisan dunia yang satu ini? Ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur menjadi tempat kunjungan ketiga setelah bermain di pantai dan belajar sejarah di keraton. Bagaimana keseruan sobat wisata study tour di Candi Borobudur? Mari kita ikuti. Sudah mengadakan perjalanan mulai dari pagi, yaitu kita mulai dari objek wisata yang pertama di Parangtritis, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke Keraton Yogyakarta. Setelah itu kita mampir ke pusat oleh-oleh yaitu di Java, dan selanjutnya kita makan dan melaksanakan ibadah sholat duhur. Kemudian setelah semuanya selesai, baru kita melanjutkan ke objek wisata Candi Borobudur. Jadi kita nanti akan menikmati objek wisata Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur itu adalah merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Bye.
Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shalendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dinding-dinding dihiasi dengan 2672 panel relief dan asli terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha dengan duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntut umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14, seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian, situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Thank you.
Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun, umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Tri Suci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan.